Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua sahabat-sahabat yang menonton video aku, yang menonton channel aku, yang mengikuti channel aku. Terima kasih banyak-banyak guys. So, petang ni guys, aku nak continue casting haru lagi guys. Spot aku dah round lah, area dekat-dekat sini. So, semua macam kurang sikit lah guys sekarang ni dengan keadaan hujan. Hujan yang lebat, waktu hari ni cerah. Air sungai pun naik guys. So tak tahulah hari ni nak boleh strike ke tak boleh strike guys. Spot macam biasa lah. Spot yang aku datang sebelum ni aku singgah. Aku dah mai jauh dah guys sampai sini. So singgah dekat sini tengok. Tak tahulah guys nak boleh strike ke tak. Jom lah try tengok. So setup hari ni guys, aku pakai SLI pula. SLI MGL Rod Nemesis. And lure murah guys. Ha, ini lure murah saja ni. Ha. RM1 lebih guys. Sorry, RM2 lebih lah. RM2 lebih. 10 ekor guys. 20 sen satu ekor. Hantam sajalah. Tengok main okey ah. Okay lah, good. Banyak ikan puyuh guys. Aduh, puyuh banyak betul eh. Banyak sungguh-sungguh. Wah, angin pun kuat. Kuat betul angin. Anak puyuh melompat-lompat. Tak ada, ada satu sungai tu sampai dekat kok ni macam ni kan, depan-depan ni kan. Oh, melompat-lompat apa. Macam manalah haruan nak makan ya. Puyuh pun melompat macam tu. Dia pot dekat depan kok tu dengan angin mulut je. Muak, tapi tak nak makan. Wih, jatuh dalam sungai. Banyak betul lah punya guys. Ish. Cik puyuh. Haruan berkenyang lah ni. Tak mahu nak makan. Wih, angin kuat lah. Kenapa menguap tu? Kan puyuh ke? Kasaknya puyuh kalau menguap gitu. Oh, ikan keli. Ikan keli guys, keli. Kalau tuk gitu, kot haruan. Tu puyuh. Ya Allah. Kan nak casting puyuh kot. Wahai sang haruan, sambalah haruan. Oh, tak pergi. Angin tolak. Tak nak ke kalau ping? Tukar tengok guys. Ini warna ping. Tukar kalau lain. Tukar kalau ini pula guys. Boleh lah guys, harga 20 sen. Ish, RM2 lebih 10 ekor guys. Boleh lah. Bagi harapan gigit. Nak makan sak-kasak putih lah ni. Badan harga lah 20 sen. Puan ni banyak-banyak, takkan semua puyuh kot. Dan semua keli. Baklah haruan seko. Menarik sampai bergoyang habis. Hebat. Ikan keli dah tu. Itulah haruan.
boleh ditimbul kat sini guys. Ah, dah hantar. Dah hantar spy pula tengok. Alhamdulillah guys. Aku kata dah, dia boleh menjenguk-jenguk pula guys. Dia boleh menjenguk-jenguk pula guys. Jenguk aku. Oh. Ingat tak ada rezeki dah guys. Alhamdulillah guys, hari ni ada juga rezeki. Ingat dah tak nak lah. Terbaik lah guys, ada juga strike hari ni. Mantap. Jom, continue lagi guys. Harap-harap ada lagi rezeki. Baik. Kiranya plastik murah ni pun okey lah guys, janji strike. Murah pun tak apa, janji strike. So saya buka pula guys. Sini aku nak try aku punya spinner bait ni guys. Aku punya spinner bait ni. Harap-harap ada lah kot sudi spinner bait guys. Alright, jom try tengok ni. Harap-harap ada strike kot. Wah, color dia punya striking dia apa. Oh, ni berat juga guys. Aku tak ingat. 13 gram kot. Tengok sikit belik dia main okey tak. Okey. Sebab belik dia belik panjang guys, so ringan lah. Walaupun 13 gram tapi kayu okey. Kayuhan dia semua je. Aduh guys. Curut. Curut dah blok sama. Alright guys. Episod kali ni sampai tekan ni saja guys. Barangkan air sungai pun tak apa-apa dah cantik. Strike seekor saja. Alhamdulillah. Ada juga strike, enggak kena kumpau dah hari ni kan. So, ada guys, terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton, yang baru sampai jangan lupa guys untuk subscribe, like, share, komen guys. Kongsi ilmu sikit guys. So, jumpa lagi guys untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.